Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro, selamat malam semuanya. Oke, bro. Ya, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana mengkonvert audio ya. Nah, kalau video sebelumnya kita kan telah belajar ya kan, mengkonvert video kan, mengkonvert image. Ya, kalau cuma dua enggak barokah. Tambahlah satu ya kan, audio di semua fase kan, audio, video dan image ya kan. Kasih mic sono. Nah, ya kan, keren. Oke. Pertama, langkah pertama siapkan dulu file yang mau di convert ya. Misalnya ini di desktopnya aja ya. Biar nampak kalian semua. Ini salah assalamualaikum.mp3 ya kan. Nah. Selanjutnya buka file pengconvert audio. Ini namanya nih. Sweet Sound File Converter. Kalian bisa cari di internet ya kan, lengkap pokoknya, cari aja. Dan ini kotanya enggak besar-besar kali, cuma berapa MB doang ya kan. Cuma kecil nih, berapa MB doang, jadi enggak habis kota dan enggak habis memori internal juga ya kan. Jadinya kita tambahkan file nih ya, add files ya kan. Tadi kita mana tau desktop tadi ya kan, pinter nih tadi ya kan, open dah. Ini kita pilih mode mana yang kita mau pilih, MP3 tetap, OGG atau yang lain ya, suka tinggalin lah. Selesai sini .wav aja. Kenapa .wav? Karena tunggu video selanjutnya ya kan. Video saja saya akan jelasin kenapa pakai .wav. Oke bro, oke. Selanjutnya kita convert nih ya. Ini kita brush dulu, mau kita taruh mana? Kita taruh desktop ke sana. Biar kalian nampak kalian bedanya ya kan. Itu convert. Nah, udah selesai. Orang kecil mudah. Nah, ini kita hapus lah, kita senangkan loh. Ini yang tidak tadi kita buat ya kan. Nah, ini awalnya MP3 sekarang .wav. Kan? Oke, bro. Jadi itu tutorialnya. Mudah kali kan. Semenit 2 menit doang. Kalau mau tanyakan di FB saya, namanya Slimo Slie. Silakan ditambahkan di teman. Ini teman baru dikit nih. Ini beberapa bulan yang lalu ini ya kan. Baru buat nih soalnya. Ada apa-apa pesan aja ya kan. Dipesan bilang. Ini kok enggak bisa. Gitu ya kan. Terima kasih, bro. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.